Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini Anda diberikan kesehatan, sekeluarga, rezeki yang cukup. Amin amin ya rabbal alamin. Kesempatan pagi ini saya ingin sekedar sharing nih, pengamannya pedal bisa diaplikasikan ke gas, rem maupun kopling. Untuk yang matic juga sama saja bisa. Ini adalah pengaman. Kalau kita tinggal lama di garasi, pergi, ini bisa kita manfaatkan. Tujuannya ya berikhtiar, berusaha, berdoa tetap. Keputusan mutlak tetap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ini tindakan preventif dari pencurian. Berdoa dan berusaha wajib. Nih, langsung saja. Ini alatnya banyak di all shop ya, toko biru, toko hijau, toko merah maupun toko hijau. Ada 8 lubang ini. 8 lubang yang bisa nanti kita masukkan. Saya biasanya di rem ya, saya masukkan di rem seperti ini. Seperti ini masuk, tinggal kasih ini gemboknya monggo custom, karena saya lebih seneng ini tanpa anak kunci, tinggal memasukkan itu aja. Ini seperti ini dimasukkan. Nah, ini sudah masuk kunci. Bukanya juga ini ditekan atas bawah yang merah langsung. Nah, seperti ini langsung saya masukkan ya, di ini, di nomor 123 saya masukkan dulu karena saya pegang kamera. Saya masukkan dulu. Nih, ini sudah masuk ya. Ini posisinya ada di 1, 2, 3. Masuk seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oke, kalau nggak kelihatan saya nyalakan ininya. Nah, saya pakai lampu ini. Tujuannya juga untuk penerangan kalau buka malam hari, biar angka yang ada di sini kelihatan. Karena kalau tanpa lampu, daripada menyalakan lampu HP, saya beri ini seperti ini. Ini coba saya kunci. Dah, ini kunci, cuman angkanya kita seperti ini, hanya kita yang tahu ya. Ini sudah nggak bisa dibuka, hanya kita yang tahu lah. Ini nggak bisa direm, sudah nggak bisa direm. Kalau yang digas, pedalnya gas, semoga nggak bisa digas, kopling juga begitu. Lah, untuk pembukaannya kan hanya kita yang tahu. Angkanya 4 digit ini kita samakan. Ada ini ya, ada tanda. Nah, ini nanti kelihatan ada tanda ini. Nah, ini ada tanda ini, kita luruskan. Sebentar saya buka. Ini ya. Sudah saya lepas ini. Sudah saya lepas. Simple, tapi bermanfaat insya Allah begitu. Tetap ya, sekali lagi, karena ya ini apapun kita tetap berdoa, tetap nomor satu.
ikhtiar atau usaha harus berjalan berbarengan. Itu dikasih lampu, apa ya, lampu LED dashboard lah, biar kalau malam terang. Nyalanya saya matikan. Itu saja untuk sharing pengaman pedal, pedal kopling, pedal gas maupun pedal remnya mobil. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.